Muzik ada. Ah. Tak boleh. Cakap yuyu baba dulu. Makan banyak tak hari ni? Ha, macam inilah rupanya budak sekarang ni meluahkan perasaan ya. Baru je berusia 2 tahun lebih, sudah tentulah anak kepada Syahnaz Ahmad dan juga Nur Nabila ini bernama Jebat Jaden ini masih belum fasih lagi bercakap, tapi kata orang dia nak juga meluahkan perasaan yang mana terbuku dalam hati dia. Happy ke tak happy? Cakap yee-hoo. Nak apa? Baru-baru ini Syahnaz Ahmad ada memuat naik satu video berdurasi 2 minit yang mana dalam video itu menunjukkan Jaden sedang menangis sambil bercakap dalam bahasa yang mana kurang difahami di dalam kereta, sehingga membuatkan ramai netizen tertanya-tanya apa sebenarnya punca dan juga sebab Jaden sekecil menangis manja-manja ni. Walaupun belum fasih lagi bercakap, tetapi Jaden masih lagi berusaha untuk meluahkan perasaannya kepada Syahnaz dengan menggunakan bahasa asing, dan nampaknya geragat Jaden itu membuatkan ramai netizen terhibur dan juga bersimpati terhadap Jaden. Dan yang kelakarnya, ada netizen ini berharap agar Syahnaz dapat meletakkan subtitle supaya penonton dapat memahami apa yang sedang dikatakan oleh Jaden. Cakap yuyu baba dulu. Nampaknya itu sahaja perkataan yang boleh kita fahami daripada video tersebut. Rupa-rupanya di akhir video itu kita dapat kenal pastilah punca sebenar Jaden menangis meluahkan perasaan sedihnya itu. Rupa-rupanya punca mengapa Jaden jadi macam tu ialah kerana Jaden mahu bermain bowling ketika berada dalam kereta, sambil kereta tu bergerak, mana boleh kan? So memanglah tak boleh sebab kereta tengah bergerak, nanti jatuh juga pin bowling tu. Okey, dia pasal dia nak main yang ni je pun. Nak main yang ni dalam kereta. Apa pun, sama-sama kita doakanlah semoga Jaden dapat membesar menjadi anak yang soleh dan juga berjasa kepada kedua ibu bapanya. InsyaAllah, amin. Nampaknya sekian dulu Bulletin Viral untuk kali ini. Kepada anda yang belum lagi subscribe itu, bolehlah tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi di bawah ini. Jangan lupa untuk share di media sosial dan silalah like video ini. Terima kasih kerana sudi menonton Bulletin Viral daripada awal sampai habis, dan kita jumpa lagi di masa akan datang untuk mengetahui apakah lagi isu-isu hangat dan juga perkara-perkara yang tengah trending diperkatakan oleh netizen ini. You guys boleh bagi cadangan lah apa tajuk yang sesuai untuk kita rungkaikan di video pada masa akan datang ya. You guys jaga diri, hiasi peribadi. Bye-bye. Assalamualaikum.